Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah mengadakan pertemuan dan sesi dialog dengan pemain industri terutamanya yang terjejas akibat coronavirus COVID-19 untuk mendapatkan maklum balas impak ekonomi terhadap perniagaan mereka. Guan Eng yang juga ahli Parlimen Bagan berkata pertemuan itu diadakan secara tertutup dan pihak industri boleh memberikan pendapat mereka untuk pakej rangsangan ekonomi yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 27 Februari ini. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan restoran McDonald's Pandu Lalu Bagan Ajam pada Ahad 16 Februari. Guan Eng diminta mengulas tentang pakej rangsangan ekonomi yang bakal diumumkan oleh Dr. Mahathir pada akhir bulan ini. Guan Eng berkata pakej rangsangan ekonomi tersebut bukanlah belanjawan baru mahupun sebahagian daripada dasar belanjawan 2020 tetapi adalah bantuan kepada industri yang terjejas. Pada masa yang sama, berikan peluang perniagaan kepada semua. Memang makanan ini digemari oleh anak-anak muda kita dan mengapa tidak untuk perbaikan lagi itu outlet-outlet yang sedia ada. Dan ini saya rasa adalah salah satu penyelesaian menang-menang yang kita hendak capai, di mana bukan sahaja itu pengusaha menang tapi pelanggan menang dan pelajar pun menang dalam bentuk cukai yang dikutip. Tapi pada masa yang sama, McDonald's pun ada buat itu program CSR dan kita nak galakkan mereka untuk memperkasakan atau memperbaikkan itu program dan CSR mereka. Nah, itulah sebabnya hari ini saya datang untuk merasmikan, bukan semua restoran saya rasmikan, tapi itu McDonald's saya rasmikan sebagai satu galakan dan juga kerana ini dalam kawasan saya.